Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Traventor ID. Oke, jadi kali ini aku mau coba ini ya, ngetes motor ya. Ini pertama kalinya aku mau naik motor ini dan pertama kalinya duduk di motor ini, teman-teman. Dan ini kilometernya masih nol. Jadi kita tes aja langsung ke jalan raya sekalian aku mau ngisi bensin. Ini masih ada. Aku masih udah isi 2 liter cuman satu trip doang ya. Pas diantar kemarin dari yang nganterin. Ya udah yuk kita langsung aja tes untuk motornya. Nanti kita mau tahu gimana sih untuk kesan-kesan naik motor Vespa untuk pertama kalinya. Yuk. Wih, enteng ya. Enak. Apa namanya? Spionnya lebar banget. Gila, halus banget, teman-teman. Oke, ini adalah kesan-kesan pertama aku naik motor Vespa. Enak sih. Berasa tinggi banget ya duduknya ya, dan agak tegak menurut aku. Jadi kita paling sekitaran komplek aja, aku keluar ke jalan raya sebentar. Wih, tarikannya juga mantap, enak sih, seneng aku. Nah, aduh gimana ya, kayak nggak nyangka aja teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku bisa naik motor Vespa ya, motor impian dari dulu. Nanti aku bakal jelasin sih kenapa aku ambil motor ini ya ketimbang motor yang lain. Dan sebelum ini aku mau isi ini dulu ya, bensin dulu. Ini belum ada platnya teman-teman, makanya aku belum berani jauh-jauh. Cuma tadi aku habis dari Vespa ya, aku tadi habis beli helm. Nanti aku bakal review juga untuk helmnya. Nggak dapet ya kalau beli Vespa, harus beli sendiri. Ini enak sih. Nanti sarannya sih katanya untuk bensinnya itu diisinya oktan yang 92 ya, minimal 92. Kalau di Pertamina itu Pertamax teman-teman ya. Tapi aku mau isi Vivo aja biar nggak ngantri teman-teman. Sekarang aku lagi ada di jalan Warung Buncit nih, menuju ke mana nih? Maksudnya mau ke Kemang aja sih, nanti ke Pacitan Barat, ke komplek-komplek sekitar rumah aja sih. Nah, ini aku ngisi bensin di sini dulu, teman-teman. Nah, di mana nih? Yang 92 ya mas, 50. Oke teman-teman, udah aku isi 50.000 ya. Ini belum full, masih ada satu kurang satu strip lagi. Kemungkinan sih untuk penuhnya paling 80.000 ya, soalnya ini total udah diisi 75.000 dan belum penuh. Oke, first impressionku naik motor ini itu enak banget teman-teman ya. Enteng, yang aku rasain sih enteng. Terus tinggi. Terus untuk gasnya juga enak banget nih, tarikan gasnya ya. Apakah entah masih baru atau gimana, tapi ini untuk pertama kalinya aku naik Vespa seumur-umur ya. Nanti rencana ini bakal buat aku jalan-jalan lah dari kota ke kota ya. Misalkan mau touring dari kayak gak jauh-jauh, mungkin kayak ke Bandung ya kan, ke Garut ya, mungkin Jawaan aja sih. Untuk kayaknya untuk keluar Jawa kayaknya pakai motor yang lain aja ya. Oke, di sini di lampu merah kita belok ke kiri ke arah Kemang teman-teman. Jujur sih puas banget sih ya, masih sesuai harapan lah. Nomor berasa tinggi banget teman-teman. Untuk spionnya yang paling nggak suka itu spionnya aja sih, ini lebar banget. Sama boncengernya itu apa namanya? Harus kasih ini deh, footstep gitu teman-teman. Kayaknya nanti aku harus beli lagi. Tadi aku lihat sih kayaknya ya, nggak enak banget gitu kalau misalnya buat boncengan.
Untuk selebihnya bagus sih menurut aku ya, enak lah. Paling aku pakai sebentar aja ini ke daerah Kemang. Jadi kenapa aku pilih warna putih itu karena menurut aku ya ini cakep banget sih warna putihnya. Jadi tuh putih solid gitu ya, bener-bener solid banget warnanya putih. Jadi untuk varian itu banyak warna ya. Untuk yang Vespa Sprint S itu ada 4 warna teman-teman ya. Jadi ada yang warna, pokoknya warnanya bagus-bagus lah. Nanti aku tunjukin ya di layar warnanya apa aja. Dan aku pilih warna putih itu karena emang jarang di jalan gitu. Rata-rata kan kuning ya kan. Ya aku itu warna kuning itu. Untuk putih aku jarang banget lihat. Jadi ini aku ambil yang Sprint yang 150 yang tipe S ya teman-teman ya, tipe tertinggi. Kenapa nggak aku pilih yang Sprint biasa? Karena nggak ada warna putih. Walaupun sebenarnya untuk dari segi mesin sama aja teman-teman. Dari segi mesin sama aja. Jadi bedanya tuh kayak cuma di list, di stripping, di krom-kromanya gitu. Terus di velgnya ya, warna velg. Kalau yang ini tuh warna full hitam, full black. Kalau yang itu tuh ada kromnya di samping, aku nggak suka ya, yang Sprint biasa. Dan aku mau pilih yang Primavera juga nggak ada yang warna putih itu, walaupun mesinnya sama ya. Tapi aku lebih tertarik yang Sprint sih, kayak lebih modern aja gitu. Lebih gaul. Kalau yang Primavera itu lebih klasik, tapi asik juga kalau aku lihat, keren-keren juga. Cuman aku lebih minat yang ini, yang Sprint. Rencana sih aku bismillah ya, semoga nanti bisa kelaksana di tahun ini. Ih, untuk remnya pakem juga nih teman-teman, tadi aku ngetes ya. Semoga di tahun ini bisa ya touring-touring Jawa lah. Kemungkinan nanti buat konten kalau misalkan di bulan Ramadan ya, mungkin ngabuburit atau main ke Bogor. Jadi itu masih lama nih teman-teman untuk surat-suratnya, untuk STNK-nya itu masih lama banget. Kemungkinan 3 bulan kan, dan ini baru berapa minggu di rumah ya kan. 2 mingguan ya kalau nggak salah. Jadi ini 2 hari setelah aku unboxing kemarin, 3 hari setelah aku unboxing ya. Jadi kemarin itu belum sempet, dan ini baru pertama kali duduk juga teman-teman. Jadi pas beli itu aku belum benar-benar belum nyobain position duduknya itu kayak gimana, belum nyobain. Cuma pas aku rasain ternyata tinggi. Cuma kalau pas udah naik mah enak. Untuk ukuran aku yang 100, tingginya tuh 168 cukup sih. Nanti aku bakal coba di cincinnya seberapa ya. Sebenarnya nggak cincin-cincin amat, tapi masih dibilang nyaman lah. Dia nggak suka spionnya ini, gede banget spionnya. Cuman mungkin positifnya dia lebih kelihatan semua gitu. Aku ini enak banget ternyata, kayak aku beli motor apa ya, kayak pas pertama nyoba motor Vari awal-awal kayak gitu mungkin ya. Jadi lama-lama kayak kurang enak juga mungkin ya, karena baru juga. Masih enak banget teman-teman. Oke, semoga sih aman ya teman-teman, gak ada polisi ya. Soalnya aku nih masih di dekat-dekat rumah sih sebenarnya. Soalnya ini nggak ada pelatnya sama sekali, makanya aku nggak berani keluar-keluar. Sebenarnya aku malas juga mau coba-coba, cuman kata teknisinya tadi pas aku beli helm di sana kan sekalian tanya-tanya, itu harus dipanasin kalau nggak dipakai minimal 2 hari sekali. Jadi untuk pengisian akinya ya. Untuk harga OTR di Jakarta ini masih sedikit di bawah ya dibanding daerah lain. Untuk OTR Jakarta ini 56.200 teman-teman. Untuk varian yang Sprint tipe S ya. Nah, ini aku masuk ke komplek aja, komplek Pejaten Barat. Biar dekat rumah aja teman-teman. Untuk varian yang Sprint S yang Sprint yang biasa itu 53.700 teman-teman.
Dan untuk Vespa ini bisa dibilang agak pelit ya, masalah kayak potongan harga atau apa ya, nggak dapat helm gitu kan. Bener-bener unit aja motornya yang dibeli ya. Ini tumben panas banget dari kemarin hujan ya. Ini aku udah lama banget nggak ngevlog, akhirnya ngevlog lagi ya teman-teman. Di belakang ada Vespa juga. Nah itu depan ada Vespa juga, cuman udah dapat pelat kalau aku belum. Ini orang sini juga, orang Pejaten. Kalau itu Primavera yang spionnya tuh bulat ya, kalau ini kayak gini nih. Saya malu hei. Kalau ada pengguna Vespa maklum baru ya, ini pertama kalinya naik Vespa tuh agak katro gitu ya. Ya intinya dengan Vespa ini aku merasa apa ya, ya senang aja lah ya, bisa menikmati motor impian ya, yang udah aku incer sejak lama sebenarnya, cuman belum kebeli-beli karena benar-benar apa ya, nyari momen yang pas gitu ya. Karena aku suka motor tuh belum lama itu ya, baru apa ya, baru 3 tahunan lah aku naik motor. Aku naik motor tuh untuk motoran ya. Kalau motor dari di rumah sih biasa, maksudnya untuk yang keluar-keluar jalan ke jalan raya, touring-touring itu baru 3 tahunan. Oke, paling itu aja teman-teman ya. Untuk first impression naik motor Vespa, ya aku bakal yang tadi aku sebutin. Untuk kekurangan yang opini pribadiku ya, ini spion ya, spion sama apa ya, footstep aja sih teman-teman, sama footstep aja. Sama paling nanti aku bakal kayaknya bakalan aku pendekin lah ini untuk shockbreaker-nya ya. Agak tinggi soalnya. Nanti aku bakal konsultasi ke mungkin ke mekanik-mekanik atau senior-senior Vespa yang lain ya. Soalnya aku udah ada kenalan juga yang udah pakai Vespa. Nanti aku bakal ya konsultasi lah masalah kedepannya nanti. Tapi jujur ini enak banget untuk motornya. Untuk kelebihannya banyak ya. Menurut aku ini tampilannya udah keren banget. Dan bisa dibilang di jalanannya itu cukup jarang ya. Kalaupun ada pun satu dua tuh kalau aku lihat di jalanan. Makanya kenapa aku pilih yang agak jarang di jalanan kalau motor yang aku beli ya. Nah ini kita udah nyampe di depan Pejaten Village. Ini makanya aku cuman muter-muter di dekat rumah aja nih. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman udah nonton. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Ini kebetulan udah deket rumah lagi nih teman-teman. Semoga videonya menghibur teman-teman semua ya. Ini baru jalan 5,3 km ya. Lumayan lah ya, dapat 5,3 km muter-muter komplek sekitaran Pejaten aja, Warung Buncit. Untuk selanjutnya mungkin bakal aku tes kemana enaknya ya. Ke Bogor kali ya, cuman kayaknya aku nggak berani dulu sih. Paling kalau mau, kalau udah ada ini aja STNK-nya ya. Terus kita harus patuhi ya peraturan yang ada ya. Jadi lengkapin nomor kendaraan dan STNK. Oke, sekian dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Traventure.